bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat terbuka Senat Universitas Islam Darul Uloom Lamongan dalam rangka wisuda sarjana dan magister tahun 2021. Saya nyatakan dimulai. Akademi mengabdi dan berprestasi di masa pandemi. Setelah lulus, banyak tantangan yang akan dihadapi. Tantangan itu tidak akan bisa diselesaikan jika hanya mengandalkan kemampuan akademik. Kemampuan akademik saudara perlu ditunjang dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam bekerja. Untuk itu, saudara harus memiliki keunggulan partisipatif bagi terwujudnya transformasi sosial yang menyeluruh sebagai agen konservatif, agen inovatif, dan agen perubahan.